guys, ketemu lagi dengan Eko di konten Ragnarok Origin ini. Nah, kali ini aku mau konten gacha gitu kan di sini. Nah, ini aku mau konten gacha sini aku udah nyediain masih pet. Ini pet bagian summon. Nah, di sini aku udah nyediain buat gachanya ada 12 tiket yang terus tambah lagi nanti kita coba nyari siapa nih nyari si namanya nanti si Dunel sama Ghost Samurai, si Oni Samurai gitu kan. Oke, tapi sebelum itu aku mau top up itu kan buat gacha biar seenggaknya gitu ada tambah-tambah buat bahan gachanya kan. Kalau sekali gacha itu butuh berapa nih sekarang? Sekali gacha itu butuh 100 nyanberry ya kan biar tambah-tambah gitu loh. Oke, di sini aku menunjukkan ada sebuah website untuk top up. Dia tuh sudah resmi dan official dari Ragnarok Origin. Apa itu? Nah, kita bakal buka dulu si websitenya. Nah, ini dia guys, website buat top up Ragnarok Origin yang tadi ku bilang official. Nah, ini sini juga ada promo juga di sini. Promo cashback langsung 50.000. Waduh. Terus dia ada batas berlakunya mulai dari 12 April sampai 25 April dan tapi sebelum itu, sebelum kalian top up kalian wajib banget untuk daftar akun kalian. Gimana cara daftarnya? Kita close dulu buat ini nanti kita cek lagi ya. Pertama kita daftar baru dulu di sini. Nah, kalian wajib masukkan GOC ID kalian buat daftar pertama kali. Tapi kalau kalian udah punya ya harus daftar. Oke, sini buat ID-nya bebas mungkin ID-nya OVO VONE ya mungkin YouTube gitu. Terus passwordnya bebas mau kalian passwordnya mau dari ASDFCKL blablabla atau mau di asal juga boleh tapi jangan sampai lupa. Terus jangan lupa untuk masukkan email kalian. Ini email ini wajib banget aktif ya. Jadi jangan sampai email kalian itu tidak aktif karena ketika kalian top up nah, kalian bakal dikasih sebuah kode redeem yang bakal masuk di email kalian gitu. Kalau kalian nggak pakai email aktif kalian nggak bakal dapet nih yang namanya kode redeemnya. Oke, kode redeem itu penting guys, itu ada salah satu penambah-nambah cuan kita. Oke, lalu untuk email jangan lupa ketik email kalian yang penting aktif ya, mungkin asd@blablabla@gmail.com gitu kan. Nah itu contoh, ini contoh aja. Terus supaya kalian ketika di verifikasi 3 tambah 7 berapa? 10 ya, betul sekali ya adi 10. Tapi kalian gak cuma gamblang ketik 10 gini, enggak, kalian wajib ketik angkanya. Kok angka sih? Huruf 10 gini. Terus jangan lupa untuk klik saya telah membaca dan menyetujui persetujuan user. Tapi sebelum kalian centang kalian baca dulu itu kan sebagai warga yang baik gitu kan. Oke, aku mau lanjut buat buka ID ku karena aku udah daftar sebelumnya. Nah ini aku dia udah login guys apa di website GOC ID nya nanti buat link websitenya kalian bisa cari di deskripsi atau di bawah video ini gitu kan, bawah video ini kalau kalian bingung. Cuma kalau kalian nggak bingung pasti kalian udah pasti tahu kan ya GOCP itu apa khususnya. Oke, ini buat top up-nya tadi dia wajib banget pakai GOCP kalau top up. Oke, sebelum itu kita mau ngarahin buat top up Ragnarok Origin. Lalu kita masukkan kode rahasia Anda. Kode rahasia itu ada di layar screen awal gini ya. Di screen awal begini di bagian info ini, di bagian info klik nanti bakal ada secret code. Nah, secret code ini yang jadi kode rahasia kalian. Tadi nanti kalian masukin ini sensor ya, ini sensor ya, nggak boleh tahu. Kalian nggak tahu. Terus kalian pilih server kalian, tadi server Frontera 6. Lalu karakterku pakai karakter mana? Uraimon. Dan di sini kalian wajib banget top up-nya itu pakai GOCPI di sini. Kan wajib banget GOCPI, makanya tadi aku bilang buat daftar ID di GOCPI nanti. Nah, habis itu kalian minimal kalau pengen dapat cashback-nya itu minimal top up 210 nyanberry yaitu 75.000 buat kalian yang mau top up. Oke, aku mau top up dulu guys. Ini kita klik dulu cetik. Oke, dah. Tuh, kita terus suruh nge-type email kita gitu kan. Pastikan untuk emailnya aktif ya emailnya ya. Pastikan emailnya aktif. Oke. Nah, habis itu kita bakal dikasih konfirmasi pembayaran. Nih. Nomor konfirmasi pembayarannya bla 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 itu kan item name bla 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 bla. Habis itu kita suruh yang harus dibayar ada 75.000 GOC dan saldo walletku masih 0 berarti aku harus isi dulu saldo walletnya. Oke, aku mau top up dulu GOCP ya, top up dulu. Nah, di sini waktu top up kalian bakal dikasih banyak pilihan buat top up-nya. Ini tuh banyak banget ya, saking banyaknya aku bingung, guys.
Yang penting kalian ngisinya itu ngisi GOC wallet kalian. Wajib banget pakai GOC wallet. Soalnya nanti cashbacknya itu termasuk masuknya itu ke GOC wallet gitu kan. Sini ada OPPO, link aja. Alfamart Indonesia, Lawson, Indonesia. Oke, ini aku mau ngisi dulu pakai QRIS ya kita ya. Pilih nominal, nominal 100.000 karena kan minimal 75.000 ya. Jadi kita top up-nya 100.000. Terus ini tanpa biaya administrasi kalau kalian pakai QRIS. Menguntungkan sekali kan ya? Menguntungkan sekali ya. Terus kita isi kode verifikasi. Oke, lanjut. Oke, kita bakal scan QR nih, skip aja sih QR-nya. Ini QR razia, guys. Habis itu kalau udah kita bakal buka history dan ini SN wajib disensor ya. Ini SN wajib disensor, bahaya ini. Terus sama transaksi ID juga bahaya disensor aja. Yang penting kita udah tahu kalau misal statusnya sukses masuk 100.000. Terus habis itu kita balik ke tempat top up-nya tadi. Nah, ini bakal kita bakal balik lagi. Tadi kan aku udah ngisi 100.000 ya di sini ya. 100.000 terus harus dibayar 75.000, sisa walletnya 25.000. Habis itu kita oke guys buat top up. Oke, sesal the wallet langsung masuk ya berarti ya. Langsung dapat cashback. Cashback 7.500 kan. Dia ada ada keterangannya tuh buat syarat dan ketentuannya buat cashbacknya. Jadi wajib dibaca banget sebelum itu. Oke, awal kan ini udah berhasil top up ya. Berarti udah masuk nih pembayaran. Oke, udah berhasil berarti nyan beriku yang sejumlah 210 perak udah masuk ya. Oke, you obtained 210 nyanberry itu barusan. Oh, nyanberry kita udah masuk ya. Oke. Karena nyanberry kita udah masuk, kita bakal langsung gacha aja ke bagian pet dan summon di sini. Legendary dan kita tambahin dulu buat seenggaknya kita beli dulu satu gitu kan, super pet kuponnya gitu kan. Nah, sini kita bakal beli super pet kupon. Bye. Satu aja. Satu dulu. Besok-besok kita tambah lagi. Oke, terus kita dikasih juga sebenarnya dari reward juga sih. Happy Songkran ya, thank you Songkran. Terus kita bakal top bakal ini dan nambah satu dari 12, kita bakal free summon. Oke, summon pertama dapat apaan? Langsung dapat S gak? Oh enggak, nanti kasih OE, enggak langsung dikasih S. Oke, lalu kedua langsung S, berubah warna, berubah lagi. Enggak berubah. Oke. Berubah lagi ya. Masih bisa. Oke. Kurang semangat. Oke. Ya. Lagi. Masih bisa. Yuk bisa. Apa nih? Apa nih yang baru nih? S. Iya, enggak S. Muna. Oke. Tidak. Kayak biasanya ada pop out angka petek atau emetek itu satu gitu. Biasanya itu ada yang baru ya. Ah, berhenti. Dan dikit lagi tuh. Dikit lagi kalau warnanya berubah jadi merah itu pasti dapet. Waduh. Ada apa ini? Ada epetek nambah? Berubah? Nggak berubah. Rakun sih. Aduh. Oke, lagi masih bisa. Idih. Resave. Satu lagi. Please, dapat. Oh, petek 2, emetek 2. Oh, apa ini? Iya. Yeah. Wow. Habis switch, tapi belum bukan S sih, tapi lumayan. Lumayan dapat A. Bukan S ya. Bukan wishlist kita yang kayak si Dunel atau Oni Samurai. Nah, oke, guys. Jadi tadi itu buat konten gacanya, tapi nggak cuman itu. Tadi kan kita top up tuh. Kita top up, kalau kalian top up di GOCP, kalian bakal dikasih kode redeem. Tapi kode redeem itu kalau kalian top up-nya di jam 10 pagi. Mulai dari jam 10 pagi, dia masih ada batas kuotanya gitu. Jadi nggak cuman dari itu, kita dikasih juga kode redeem dari GOCP sebagai official top up Ragnarok Origin ini, guys. Nah, kita ucapkan terima kasih dulu kepada GOCP karena sudah memberikan kode redeem buat kita semua, buat kalian semua. Nah, buat kode redeemnya nanti kita bakal ketik di deskripsi. Yang penting aku nggak akan redeem karena kode redeemnya buat kalian aja lah. Dan ingat, ini kodenya terbatas. Ingat, terbatas. Dan sekian dulu dari Eko dari Gas TV ini. Eko izin pamit, kita ketemu lagi di next konten dari Ragnarok Origin berikutnya, guys. Bye bye.